kalau kita berkatakan juga keadaan di Malaysia sekarang ini, ialah ada kajian menunjukkan bahawa ramai yang terkesan dan boleh kita terjebak dengan penyakit kesihatan mental ini ialah di kalangan golongan keluarga yang berpendapatan rendah dan remaja. Tapi saya pernah baca juga satu kenyataan kajian pada satu akhbar pada Oktober lalu, menunjukkan 424,000 yang mengalami masalah mental lah kanak-kanak. Mungkin respon secara peribadinya, pengalaman anda Cik Lisha, kenapa ini terjadi sebenarnya? Okay. Kalau kita kumpulkanlah kanak-kanak dan remaja ni, sebenarnya macam apa yang Aisyah telah sebutkan kan, ada faktor-faktor yang mendoronglah terhadap tercetusnya masalah kesihatan mental ni. Kita kalau nak lihat daripada kitaran hidup manusia ni, zaman peralihan daripada kanak-kanak, remaja ke dewasa. Jadi remaja ni in between kanak-kanak dengan dewasa. Memang satu kalau kita kata dia punya mental health, keperluan mental health tu lagi tinggi. Bukan sebab, bukan hanya sebab sekarang sebab social media ataupun apa, tapi even daripada dulu pun kan, kira sebab perubahan fizikal. Kita tahu kan perubahan fizikal yang ketara, yang berkaitan dengan juga cara mereka berfikir, emosi pun berubah kan. Kita semua pernah remaja, kita tahu kan, rasa lebih cenderung kepada rasa sedih dengan rasa kemurungan lagi tinggi daripada orang dewasa. Okay, dan kalau kita lihat pada kanak-kanak pula, sekarang ni dia punya perkembangannya agak macam orang kata macam ekspres sikit. Macam banyak kanak-kanak yang sekarang dah macam pre-teen, macam dah generasi kini. Jadi dah macam dah dia macam mix lah dengan apa keperluan remaja tu. Jadi kalau kita lihat daripada faktor fizikal, perubahan emosi, fikiran, lepas tu keperluan seorang remaja ni adalah untuk macam kita, mereka tengah-tengah cuba memahami kan dunia dewasa tu, macam mana nak berdikari, macam mana nak memenuhi keperluan dari segi kita punya identiti kita ni. Suka main bola ke, suka main basikal ke, suka membaca buku ke. Jadi minat tersebut, semua itu merangkumi apa yang diperlukan oleh remaja. Tetapi kita punya persekitaran sekarang ni disebabkan fokus banyak kepada akademik dan tidak macam orang kata holistik lah. So contohnya sukan adalah salah satu pada orang kata faktor positif kepada mental health development dalam remaja. Tapi kita lihat di sekolah macam kurang sikit penekanan di situ kan. Ada tapi mungkin kurang. Jadi apa yang kita nak tekankan adalah kita tak boleh blame remaja. Kebanyak orang cakap, oh remaja sekarang apa strawberry, apa generation lah apa. Generasi. Tapi sebenarnya kalau kita lihat, memang remaja tu satu tempoh peralihan yang agak penting, di mana proses tercari-cari identiti. Memang mental health, keperluan mental health mereka itu adalah mereka memerlukan. Jadi kita sebagai community, ibu bapa, guru-guru ataupun macam universiti contohnya, kebanyakan remaja pergi universiti ke college ke, perlu memberikan support. Dan saya sendiri sebenarnya ada juga pengalaman. Saya seorang psychologist waktu belajar di Australia, sebab pengalaman dari keluarga saya, ayah saya waktu tu menjalani treatment untuk kanser. Lepas tu time financial crisis lepas 97 tu kan, banyak memang ekonomi gawat lah. Jadi banyak faktor persekitaran ni yang membuatkan saya waktu berada di Australia tu rasa macam tertekan. Tapi satu yang saya notice yang berbeza adalah kerana stigmanya rendah, dan di college tu, maksudnya lah masyarakat di sana, terbuka, dan di college dan universiti tu semuanya telah dilatih untuk macam mana nak berinteraksi, macam mana nak recognize. Jadi bila saya macam ada lalu kemurungan tu sikit tu, jadi seorang lecturer ni cakap, saya perasan yang mungkin you can go and see our counselling services. Jadi saya perasan, saya bukan orang gila. Saya sendiri rasa macam, kenapa lecturer ni suruh saya jumpa kaunselor, saya bukan orang gila. Tapi dia ambil masa tu untuk cakap yang sebenarnya kita perlukan satu keperluan, sebab kamu student international, lepas tu tekanan akademik semua. Jadi dia macam totally kesedaran tu beza. Jadi saya pergi counseling dalam 10 session tu, dan saya dapat rasakan yang saya berdapat belajar kemahiran bagaimana nak menangani, dan saya dapat luahkan perasaan dengan kawan-kawan saya dan beritahu parents saya. And itu yang paling susah sebenarnya untuk komunikasi dengan ibu bapa.